Jadi insyaAllah pada pagi ini, dengan bermulanya pagi yang indah ini, kita mulakan dengan bacaan surah Yasin. Pagi Sayyidul Ayyam, pagi penghulu kepada semua hari-hari. Dan pahala pada hari Jumaat ni sangat besar, berbeza pada hari-hari yang lain. Antaranya adalah pahala, contohnya kalau bersedekah dan sebagainya, amalan apa-apa. Kebanyakan ulama' berpendapat di atas dalil-dalil yang membesarkan hari Sayyidul Ayyam, bahawa hari ini pahalanya seakan-akan pahala hari di dalam bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan kita bergebu-gebu membaca, mencari amal jariah, membuat amal dan sebagainya. Jadi pada hari Sayyidul Ayyam ni adalah hari yang hampir sama dengan hari, ataupun lebih kurang sama dengan hari Ramadhan. Jadi pakat-pakat kita baca insyaAllah. Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan di hari Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari yang terbesar daripada hari-hari lain ataupun penghulu segala hari. Jadi pahala segala ibadah digandakan berbeza dengan hari lain. Jadi ambillah peluang, mulakan dengan paginya, dimulakan dengan mandi sunat. Mandi sunat hari Jumaat, dan berpakaian serba putih adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pakai bau-bauan, minyak atar ke, perfume ke pakai. Walaupun tak boleh lagi pergi solat Jumaat, tak boleh pergi solat Jumaat pun tak apa, semayang pakai bau-bauan. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba dia yang berpakaian kemas yang cantik dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala suka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sentiasa ataupun sangat suka orang yang pakai bau-bauan, antara sunnah hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni adalah salah satu amalan yang besar juga, adalah berselawat sebanyak yang boleh insya-Allah. Kalau tak leh 1000, tak ada 1000 hari Jumaat, buat 10000. Tak ada 10000, buat 20000. Kalau tak ada, insya-Allah. Jadi buat sebanyak mungkin insya-Allah, diberi gandaan pahala berbeza dengan hari lain. Sama juga dengan bersedekah, berwakaf ataupun apa sahaja, bantu orang susah, fakir miskin, bagi orang makan dan sebagainya, sangat-sangat dialu-alukan hari Jumaat ni adalah sangat-sangat mulia. Jadi sangat-sangat mulia, sangat-sangat bagus pahala seakan bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan telah meninggalkan kita, nak tunggu pula tahun lepas pula, lambat. Tak tahulah kita ni dek kodok lagi, tak tahulah kita ni masih lagi diberi pinjaman usia, pinjaman jasad dan roh, belum tentu lagi, mungkin diambil bila-bila masa. Jadi rebutlah peluang yang ada pada hari Jumaat ni, pahalanya seperti mana di bulan Ramadhan, pakat-pakat gubuk insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabul. Cuma satu perkara sahaja, apa sahaja amalan, tak kira sedekah, tak kira apa sahaja zikir ataupun bacaan doa dan sebagainya, hanya sahnya Allah Subhanahu wa taala menerima akan bacaan kita, menerima akan amalan kita apabila kita ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk-tunjuk, bukan kerana nak riak takabur. Bila dengar suara ini di speaker luar ataupun di Facebook ke, bukan semata-mata nak tunjuk ataupun nak suruh berasa hebat, na'udzubillah min zalik. Segala kelebihan, kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sikit pun, dan kita ni tidak wujud sekali mana pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan kita yang paling penting adalah buat amal ibadah dengan ikhlas. Jangan pertikaikan keikhlasan orang. Ada juga orang kecek tentang bak ikhlas dan sebagainya. Dia kecek. Jadi tak bolehlah, bak ikhlas ni hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menilai. Kalau kita baca apa-apa doa, kita bantu orang susah kerana kita nak tunjuk, nak ambil glamour saja, nak ambil suka-suka hati saja, nak ambil, nak suruh orang rasa kita ni baik, nak suruh nampak kita ni juruh, nak suruh nampak kita ni apa lagi, alim dan sebagainya, itu hanya sia-sia, perbuatan yang sia-sia sahaja. Tak ada pedah, tak ada gapo-gapo sahaja. Kita ni semua
kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semua pasti akan mati bila-bila masa. Nyawa kita ibarat duduk di telur di hujung tanduk. Duduk terapung di telur hujung tanduk. Bila-bila masa akan jatuh, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mana-mana yang nak bersedekah boleh yang susah untuk pergi ke mana-mana PKP ni, nak pergi cari masjid pun masjid tutup, nak pergi jumpa di pondok, di madrasah pun banyak tutup lah ni. Jadi boleh bank in ke akaun bank masing-masing. Nak bank in ke pondok terkenali ke masjid lain ke, tak kisah mana-mana sahaja, tahfiz dan sebagainya, asal ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu dulu, mengambil peluang di Sayyidul Ayyam, sedikit tazkirah daripada hamba. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, apa yang baik anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, yang lemah kelemahan diri hamba sendiri, mohon maaf jika tersalah kata atau bicara ataupun cara bacaan.